Assalamualaikum, apa khabar orang Malaysia? Ya, an, anda semua baik? An, jawab kan? Inilah dia rancangan yang ditunggu-tunggu oleh anda semua. Edisi khas. Anda bersama dengan saya, an. Rockers, hashtag jejak kesopan. Zul jempol. Dan teman macam biasa, pian rider basikal tua, champion berturut-turut. Anda nak tengok rancangan ketawakan diri sendiri? Inilah rancangannya. Apa isu pun sekalipun, kita akan bincangkan, kita akan kupaskan, kita akan tontonkan pada mengkoma-mengkoma semua. Ini aku nak bagi tahu dengan korang ni. Kalau korang suka menderma, bagus. Itu perkara yang sangat bagus. Tapi macam mana pula kalaulah menderma tu nakkan nama, lepas tu nak sebarkan, nak wawakan, bagi tahu dengan orang lain yang korang ni menderma. Macam mana pula tu? Ni yang tak bagus tu, menderma sebab nak nama. Lepas tu pilih bulu kat tu, siapa yang korang nak menderma? Inilah dia orang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada sekolah memandu saya tu minta tabung derma lah seberapa ikhlas. Niat hati saya memang saya nak derma. Tapi saya tak ada duit kecil. Macam mana cik? Apa kata kalau cik datang besok je? Mana tahu kok saya ada duit kecil. Tapi sebelum cik datang tu, pastikan cik telefon dulu. Mana tahu macam cik telefon tu saya tak ada duit kecil. Boleh? Minta maaf. Abang Puh ada duit kecil tak? Susahlah nak bawa tamu tak ada duit kecil. Secara jujurnya memang abang tak ada duit kecil. Tapi apa dah hal? Ambil semua? Abang bagi terus, tak boleh pinjam-pinjam tau. Ambil terus ikhlas ni. Ya? Lagipun kita ni kan macam saudara, jiran kan, jiran. Kita pun saudara. Kita semua. Masa bila saya saudara? Masa bila kita saudara? Tak ada kena-mengena pun. Macam tadi waktu cakap boleh? Ambil semua. Ni ambil. Okay, ambil. Abang-abang ni memang hati dia. Ada apa-apa nanti. Call je. Ini ada peringatan untuk kaum lelaki. Fish, itu kaunter man tu. Tahulah. Baiklah. Ni abang nak bagi tahu dekat kaum lelaki semua ni. Kita jangan terpedaya atau tertipu dengan golongan wanita yang berpakaian seksi tau. Kerana apa? Ada satu sindiket yang memperdayakan kaum lelaki macam kita ni. Itulah teman lelaki. Kalau tengok perempuan je, habis. Cayo. Bila perempuan sebut, apa? Habis cayo. Apa nak jadi ni? Awas kaum lelaki. Sindiket wanita cantik tipu ramai lelaki. Menggoda dan melentik, abang tak tahan lagi. Minta belas kasihan dan bermacam alasan. Duit sanggup habiskan sampai tak cukup makan. Hidup sampai habis merana oleh kerana termakan godaan perawan. Kau tak ke mana. Abang tolonglah. RM5,000 duit Sarah tu hilang. Bang kena rompak. Duit tu Sarah nak buat bedah mak Sarah. Sekarang ni duit dah tak ada, kena rompak. Macam mana, kat mana nak cari duit? Sarah. Sebenarnya Sarah kena apa lah? Abang tolong ajar Sarah. Apa yang Sarah perlu buat sekarang ni, Abang? Sarah kena banyak bersabar. Susah abang cakap, kita berdua ni baru kenal. Belum kenal mendalam. Jadi susah abang cakap abang tak ada duit nak bagi Sarah. Kalau abang kenal lama dengan Sarah, abang kan bagi duit kat Sarah. Abang, tolonglah abang. Duit tu Sarah perlukan. Kalau tak bayar pada doktor, nanti mak Sarah mati. Macam mana? Abang dengar cakap Sarah. Sarah sebenarnya dah jatuh cinta pandang pertama dekat Abang Ali. Sarah, sebenarnya Abang Tusan cakap kebetulan abang baru keluar pada bank. Dalam sampul surat ni RM3,000. Ada RM3,000, Sarah ambil lah untuk belanja untuk mak Sarah.
Serius. Ya Allah, terima kasih abang. Abang memang yang terbaik abang. Sama-sama. Sama-sama Sarah, sama-sama. Sama-sama kasih. Sama-sama kasih Sarah. Ambillah, pakailah Sarah, pakailah. Sok mai dah aku tak pernah perempuan cakap I love you. So much pula. Lagi? Abang, boleh tak kalau Mona nak? Mona nak cincin emas, rantai emas, sebah emas, lepas tu gelang kaki emas, lepas tu yang cincin untuk kaki pun nak emas. Please. Tapi Mona. Tapi apa? Tapi apa? Oh, tak sayang Mona lah tu. Okey, kalau tak sayang Mona, Mona pensan. Mona. Sayang. Abang janji. Abang janji. Abang beli. Abang beli. Abang beli. Janji. Ya, janji. Okey, Mona masuk dulu. Jangan tak datang, jangan tak masuk. Buka. Abang Im. Mona tak kira. Mona nak juga banglo ni. Kalau tak, Mona pengsan. Abang beli. Abang beli. Abang beli. Abang beli. Abang beli. Abang beli ya. Betul. Abang beli, abang beli. Okey, kalau macam tu, Mona nak banglo tu juga. Sebelah tu. Boleh ke tak? Yang sebelah ni? Ya, kalau ni tak mau nak pengsan juga. Abang beli, abang beli, abang beli, abang beli, abang beli, abang beli. Thank you, abang. Bestnya. Mona. Dah sebulan kau tak jumpa aku, Mona. Aku cari kau, kau tak ada, Mona. Baru sebulan dah macam ni. Kalau dua bulan, dah tak nampak muka dah agaknya aku. Mona. Mona. Hai, ini berita gempor. Gempor sesangat. Orang rakyat Malaysia kita ni suka sangat berhutang pasal apa? Kalau sekali hutang sekali bayar tak apa. Dua kali hutang dua kali bayar tak apa. Ini berkali-kali hutang susah benar nak bayar. Lihat benar pasal apa? Ha? Apakah hanya? Ha, menggoma-menggoma semua. Cik bayar hutang, cik bayar hutang. Ha? Nanti susah nak menjawab. Siapa susah menggoma juga. Kan? Teman, relax. Hutang buku 35, orang dah tak boleh terima. Sampai hayun buku 5, gaduh di kaki 5. Niaga banyak rugi, bawang sebiji pun nak hutang. Orang Malaysia memang macam ni, nak murah harga kurang. Pandai pula kau sembunyi bila datang minta hutang. Bila dah ditemui, tolong bang yang kau ulang. Ini aku pantang betul tahu tak orang-orang yang suka berhutang kat kedai kau. Macam mana kau nak berniaga kalau semua orang duk berhutang je? Betul itu Cik Kiyo. Beli bawang seketul pun nak berhutang apa ke hampap? Yo yo. Allah, tak macam ni. Kau kena tegas, kena letak satu signboard besar dilarang berhutang. Tak reti-reti. Dilarang berhutang. Wei, benarlah baguslah idea Cik Kiyo ah. Ha? Oh, baru bagi dah ada. Ha. Kau ni lain macam je. Ini macam kau tunjuk aku je ni. Dah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Ha, ni, Cik Kio, dalam kampung kita ni, Cik Kio seorang yang banyak berhutang. Nampak ni? Ni, nampak ni? Daripada anak dara hingga ke mak dara. Berhutang, berhutang, berhutang. Kalau dikumpulkan, rumah banglo sebiji, pergi ke Turki bercuti. Faham? Tak payah nak marah sangatlah. Aku libas muka, kan. Tak, aku bayar. Eh. Aku bayar hari ini. Okay. Tak. Hari ini hutang lagi. Esok gua bayar. Hai, ni nak hutang juga. Hai. Hai. Jom. Pusing-pusing KL. Naik kereta ai. Wow, shine bright kereta ni. Biasalah. Ai beli cash tau. I mean tunai. So you orang kaya lah ni? 10 yang terkaya di KL ni. I salah seorang. Oh, kalau macam tu best lah duduk dalam kereta ni. Ada aircon. Jom. Of course. Let's jom. Let's. Puan-puan. Ni. Tak maaf eh. Cik Nes. Saya datang nak tarik kereta ni. Sebab dah 8 bulan tak bayar. Cik. Ya, kalau cik tarik, saya nak balik naik. Apa cik? Tak maaf lah. Saya ni kerja saya tukang tarik kereta, bukan nak jawab soalan. Lain kali kalau berhutang tu pandai-pandai lah bayar.
Pergi. Ada orang minta hutang. Matilah dah. Ha, sini. Aduh, sibuk tak jatuh. Saya datang nak minta hutang peti ais. Kereta dah buruk, hutang tak habis-habis lagi. Saya datang nak minta hutang kereta. Dah 5 bulan tak bayar ni. Saya datang nak minta hutang kain. Bini dia dah 5 tahun, hutang kain tak bayar-bayar sampai sekarang lagi. Tahu tak? Jangan ke mana? Ha? Bagi tahu dengan dia, suruh bayar cepat sikit. Ha? Bini saya tak ada kain kat rumah. Dieba S-R-U-M Bahalom. Dua kahwin bila nak bayar. Ha? Lu sudah pinjam sebelum kahwin, nangis-nangis di bawah. Sekarang sudah 10 tahun, satu sen pun tak bayar. Aku tak ada duit tahu tak? Bayarlah, Bahalom. Kain tu? Bayarlah, Bahalom. Bahalom! Ini ada satu lagi cerita. Han, Han. Orang lain nak buka restoran, dia pun sibuk nak buka restoran. Tapi orang lain punya bersih, dia punya hampir. Kan? Takkanlah ini pun nak panggil penguatkuasa juga. Power? Power? Betul ke? Aku bukan nak cakap apa ni. Aku favorite betul mi goreng ni. Paling best world-nya. Ya. Ni, betul. Aku tak pernah makan mi goreng yang sedap macam ni. Mak aku masak pun tak sedap macam ni. Lepas tu dia punya mi goreng pun. Dia punya rasa macam... Kan? Beef tea pun. Beef tea pun, real pun. Aku yang paling favorite ni, mi ni. Udang dia. Kau tengok dia punya susungut ni. Ni, favorite ni susungut ni. Makan real pun. Tarik real lah. Tarik real lah. Nanti aku try lagi satu. Susungut ni sedap ni. Aku memang suka sangat kan. Dia punya yang ni. Sedap tak? Feel lah, feel dapat feel lah. Awak coklat semacam udang ni. Alamak. Ya betul yang patut sedap semacam ni. Weh, depan seafood dah. Ha? Apa cerita ni? Motor hang cakap ni. Weh. Acik! Bolehlah pilih, cik. Macam-macam lauk ada kat dalam tu. Ya. Boleh saya pilih order sekarang? Saya nak makan nasi kucing. Kucing! Kalau saya order, siapa yang masak? Hei, soalan tu pun. Saya lah masak. Tangan kucing masak. Awak basuh tangan ke tidak? Buat apa basuh tangan, cik? Macam tu lah masak. Kucing ni selalu ada dekat saya. Cik, kalau rasa tak selesa pakai cumi mata, pakai contact lens, cik. Cik ni dah kenapa? Cik takkan tak nampak? Ini bukannya kecil pun skru. Panjang ni kalau saya tertelan ni keluar kot hidung, cik. Cik ni, ini perkara biasa lah, cik. Jumpa skru dekat dalam ni. Nak heran apa, cik? Pelanggan saya dah lepas ni. Jumpa lepas dekat dalam. Relax ya, layannya dia makan terus. Mula-mula memang saya tak nak heran. Tapi sekarang ni dah mula nak naik marah ni. Kejap lagi kang naik antu. Cik tahu tak? Ni boleh buat maut ni. Ni nak tanya cik ni. Cik ni, dapur bercuci ke tidak? Dapur? Saya, cik, kadang-kadang ikut mood. Kadang-kadang 3 tahun, 5 tahun. Yang ni 10 tahun, cik. Sedap tak? 10 tahun tak cuci lagi? Kalau 10 tahun, cik, bukan setakat skru. Saya rasa tukul besi pun ada dalam kuali tu. Tadi dah lupa dah, tukul besi. Customer tu makan punya main sedap dengan tukul besi tu punya krak-krak gitu. Ni tu, cik. Rasa sikit. Itu tak heran sangat. Baru-baru tadi, saya bersihkan dapur tu. Saya jumpa tikus dengan anak-anak dia tengah main kona-kondi, cik. Woi, tak best lagi ni. Ada satu hari tu, saya cari dekat belakang tu, tengah masak-masak-masak, biar wak lalu, cik. Lalu merangkak slow-slow-slow macam ni, cik. Apa lagi? Tinggalkan kuali, saya ikut dekat belakang. Kejar, saya tak tahu, cik. Yang mana tu biar wak mantu saya. Hello, cik. Ini pejabat majlis daerah ke? Kami ada nak buat aduan sikitlah. Sibuk ke? Sekarang ni ada masa tak, cik? Kami nak buat aduan pasal kedai ni kotor. Macam-macam ni nak cakap geli ya.
kecik, dalam makanan saya tu ada lipas, cik. Kan kotor tu. Kalau lipas tu bersih tak apa, dia dah cuci. Kotor, cik. Betul, cik. Cik, betul, cik. Nak cakap, cik. Cik, mai lah tengok, cik. Betul, jangan tunggu lama-lama. Mai tengok, cik, betul-betul. Lipas pun rasa getah. Oh, betul. Kalau getah tu rasa lipas, tak apa. Betul. Cik, tolong, cik. Ya. Datang segera. Huh? Okey ke? Ha? You ada jumpa apa-apa tak kat dalam tu? Goreng apa-apa? Sat. Weh, lain clear semua. Weh, clean. Clean, ya? Kita boleh makan dengan selamat, ya? Alhamdulillah. Okay. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ni, aku nak bagi tahu dengan kau. Ha? Kan? Member aku ni. Ha? Kan? Aku tak tahulah ilmu apa yang dia nak pakai. Kalau wanita ataupun gadis-gadis tengok member aku ni, kan? Kan? Mesti tangkap cinta punya. Kan? Ha. Tetapi dengan teman lain pula. Perempuan tak tangkap cinta dengan teman. Tapi teman disuruhnya ditangkap dengan polis. Nak kata teman ni tak kacak, kacak. Janggut pun berputar lain dari yang lain. Mungkin gamaknya teman ni terlalu rendah diri kot. Gamaknya lah. Itu bukan rendah diri, kan? Itu lupa diri, kan? Kalaulah aku ni, kan? Digilai oleh ramai wanita. You, kawinlah dengan I, you. I ni atlet tau. Tengok ada masa. You. I pun atlet tau. Tapi masa I tak boleh nak tunjuk. You, kawinlah dengan I. I dapat rasa sangat kita ni pasangan yang serasi. You. I dah rasa sangat. You memang pasangan I. I kawin dengan you, eh? You, kawinlah dengan I. I boleh buatkan you shine bright like a diamond. You. Kawinlah dengan I. Mesti shine bright. You all. Kelas gitu. You. Tolonglah kawin dengan I. Please. You, tak payah nak please. Lain tu. You kawin dengan I. Tak payah please. You pinuhlah I cepat. I nak kawin sangat-sangat. You, I pun nak sangat-sangat kawin dengan you. I yang pinang you. Nak tak? Kawinlah dengan I. Kalau you kawin dengan I, my mom akan bagikan kita 10 biji. You, my mom boleh bagi you lebih. 17. Lebih 7. Dah tak? Kawinlah dengan I. Dah rasa. Hari-hari digilai wanita. Macam mana? Kalaulah aku digilai wanita. You kan lah dengan I. Tahu dulu. Nak tengok masa. Nak. Muscle? Kita kahwin tak perlukan muscle. Kita perlukan lemak. I ada lemak tau. You nak tak? You, kahwin lah dengan I. I dapat rasa yang kita ni pasangan serasi sangat. You rasa? I pun rasa tau. Apa kata kalau kita kahwin? I make you like shine bright like a diamond. Alah, kalau nak tak pakai diamond, you kahwin dengan I, I bagi you mas. Macam inilah rasanya bila anda digilai wanita. You kahwinlah dengan I, ini atlet tak ada masa. Dah nasib badan digilai wanita tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Macam mana? Bagai sirih pulang dalam gagang seri. Apa hal kau? Dah start lah, bang. Dah start. Sekarang macam mana? Kan? Korang dah tengok kan? Jadi tepuk dada, tanyalah selera. Kan? Yang baik tu kita ikut, yang buruk tu kita tak payah ikut. Kan? Betul tu. Jangan nak menyusahkan diri sendiri. Bak kata pepatah, ikut rasa binasa, ikut hati mati. Betul ke tidak? Jadi apa lagi? Jumpa lagi dalam edisi khas. An. Kajalah butuh wipe tiga tangkai. Kalau kau nak kau majalah buta, mati badan merasai. Ku rindam dulu-dulu, jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu, jangan kau mandai-mandai. Kajalah kisah ramai gadis cantik kejol lubuk berkampung. Orang luar datang nak cari yang joki. Lain pula jadi ya terpikir nak buat bini. Tapi silap konon berman sampai tinggalkan pokok. Kopit bawah kau tiap bini tanggungjawab lupa. Omak ayah rindu tapi dia buat bodoh. Dah tak do nak menyesal, mau nangis depan kubur. Jangan jalan.
padi tiga tangkai. Kalau kau nak kau majalah buta, mati badan merasai. Kulindam dulu-dulu jangan pernah.